anak-anak prasekolah dari Prada 5. Dipersilakan yang pertama, Ariana Najwa binti Muhammad Faizal. Thank you.
17 April 2013, anak sulung daripada dua orang adik-beradik ini bercita-cita menjadi seorang pendidik. Bapanya, Encik Mohd Rais bin Farudin, adalah seorang tentera dan ibunya, Puan Siziana binti Mustafa, adalah seorang suri rumah. Pencapaian tokoh ini yang melahirkan murid ini dinobatkan sebagai tokoh murid prasekolah adalah dia telah mewakili sekolah ke karnival prasekolah dalam pertandingan hafazan peringkat Zon Pudu Johan, pertandingan bacaan Ikrar Rukun Negara Bulan Kemerdekaan Johan, pertandingan mewarna Johan, pertandingan pakai kreatif pedrotik dapat menyelesaikan set modul bacaan Simanjua Bahasa Melayu, dapat menguasai set bacaan Expo Series Bahasa Inggeris, dapat menguasai set bacaan Gerivan set 1A hingga 3A, merupakan salah seorang murid yang telah mencapai tahap perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan murid ini juga sangat ringan tulang dan mudah memberikan bantuan serta tuju ajar kepada rakan-rakan serta sentiasa terlibat aktif dalam semua aktiviti yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Murid yang dimasukkan adalah Zahra Sofia binti Muhammad Rais. Dipersilakan juga ibunya Puan Suziana untuk tampil ke atas pentas. Murid ini yang dinobatkan sebagai tokoh prasekolah 2019 akan menerima selempang, sijil, hadiah dan juga trofi.